Vipir ku tadi ke sini. Biru itu aja. Saya Wifi. Okay, we're back. What's up? Nak tukar kalau vape, tapi live jap. Alang-alang nak tukar tu. What's up, guys? Cotton aku dah teruk kotornya. Aku nak tukar cotton vape aku sekali ya. Alang-alang aku live ya, pasal apa. Kenapa dia dapat notification ke? Dia dapat notification ke? Oh. Takut ke apa? Kita tak sihat cakap seseorang. Tak adalah. Nak call ke nak recall sekali? Yep, check dulu. Waalaikumsalam everyone, sampai pun masuk tu. Ingatlah tebu. Aku rasa okey lagi. But kita check dulu. Okay. Yang petang tadi tu masih lah ingat lagi kalau tak gelap dia tu. Nampak? Oh, kotornya. Hai. Bapak ah, kotor gila weh. Kotor gila. So kalau aku bakar sekali pun. But usually kalau kita lepas bakar dia tak berasap lagi, tapi pasal ni dah hangit. So dia dah kotor lah sama cerita. Dia kotor. Aku rasa aku tak payah buat banyak sangat. Aku just perlu nak tukarkan dia punya. Ha? Kenapa? Oh, dia dengar suara dia sendiri ke? Okay. So now, perlukan clipper. Dan aku nak bersihkan je lah. Tak payah lah nak buat benda lain. Putus ke? Putus habis weh. Nak try vape sedap ke? Jangan. Jangan try vape. Kau jangan sekali-sekali isap vape. Vape ni tak sedap, berbahaya. Jangan. Merokok ke apa ke? Jangan. Oh, dua-dua putus patutlah. Cepat sengangit. Dua-dua putus. Nampak tu, nampak tu, benda hangit tu. Ni nampak kotor. Aku nak buangkan dulu semua yang karak-karak ni. Tisu aku ada lagi kan, tisu. So aku nak buang dulu semua kat karak ni. Kalau karak besar, buang dulu guna clipper. Kalau karak yang lagi kecil, kita guna bos gigi tu. Dia tekan kuat sangat, nanti hilang, kosak pula aku dia kuat. Okay. Good.
Okay, now settle itu bal. Pakai. So kita ada bos gigi yang dia bukan bos gigi untuk gigi tau. Ini semua bias, ni besi ni. Siapa yang baru masuk petang tadi confirm lah, aku ingat. Tak payah tanya lagi. Let her. Okay, bakar Mika. Kita bos. Kenapa? Kain tumbang ke sayang? Ini cara orang pemalas nak bersihkan kotak. Nak angkat kain ke? Bersihkan call aku. Patutnya bagus ni atas ke bawah kan, macam tu kan. Tapi aku ada kotak tinggi lah. Kotak tinggi lah. Sekejap, aku bagi angle cantik sikit. Nice. Aku takut nak angle kali ni. Kejap ni aku live ni, aku just nak buat benda ni. So aku nak sahaja lah live stream sikit. Lepas 10 minit benda ni lah. Okay. Wet tissue. Wet tissue ni aku just apa tu nak lap tepi ni je. Pasal ni kotor. Jangan lap kat dalam pula, mampus. Dia racun. Jangan ada racun, siapa dia racun, habis. Guys, aku tak baca komen sangat, aku tak nampak komen ni. Okay. Korang main pantun pula. Aduh, yai. Sebab je lah apa-apa bagi korang, korang rasa happy. Jom, salah. Bawa apa ni? Yang pantun benda ni. Hey, come on. Okay, ikut. Aku rasa macam nipis sangat ni. Ya. Yeah. Nipis sikit. But aku rasa aku boleh salvage. Ya, yeah, ni okay sikit. Okay. Sikit dia belum hujung. Bawang ni. Okay, perfect. Ya, yeah, okay tu. Yang ni pula. And then, okay. Wait, berapa? Around here. Okay. Potong lebih sikit. Okay. Okay, this is good.
Sebelah dah siap. Sebelah boleh. Tak sebelum tu. Masuk dulu semua tepi ni. Kalau kau nak dengar, pasal aku tengah bisik sikit ni. Tak pernah buat recoil, bukan recoil, recording je pun. Service vid dalam live stream. Kita sumbat dalam ni bagi dia basah sikit kat bawah tu, ke tank ke bawah. Tak nak sumbat banyak sangat, nanti dia sumbat, dia apa tu, tersumbat. Letak sikit dia sekadar boleh sentuh bawah dia. Fallout Shelter on dah out ke? Itulah nak main tak bisa jadi. Daniel. Tengah borak kat dalam WhatsApp group. Saya kena gym buat. Rare. Rare tengok dia orang borak dalam ni. Selalu ada Discord je. Aku jarang ada dalam Discord. Kau tak fokus. Okay. Okay, good. Vape tak on ni, vape off ni pasal tak servis lagi. Hari ni sub rasa macam taik. So ni nak betul kan. Okay, banyak soal cotton ni tapi it's fine. You just lambatkan lagi untuk cotton tu saturate, untuk basahkan dia. But it's still okay. It's still okay. Still usable. It's still usable. Yang penting kita boleh guna. Okay. Macam this chat dari Discord pula. Ya, korang tiba main tu semua. Pantul semua. So yeah, kalau korang nak tahu, ini aku isap. Aku tak tahu kenapa camera tu terbalik, but hopefully korang boleh baca. Basahkan sikit, basahkan sikit. Sini tak, basahkan sikit. Saturatekan semua cotton ni dulu. Uptime Discord. Wait, kau ingat ni Twitch ke? Wait, YouTube ada. Guys, YouTube ada ke up Discord, uptime tu? Aku tak tahu pula YouTube ada Discord, apa tu. Twitch aku selalu buat lah. Lah, aku ingat ni Twitch lah, bodoh. That's fine.
Okay, tak ada yang meletup. So maksudnya tak ada, tak ada under cotton. Semua ni still okay. Well, technically it's almost done lah. Dah lah, siap dah. Sekejap. Ah, ini ini baru recorder, recorder tak lama sangat. 15 minit siap lah. Macam ngantuk lah. Pasal memang aku ngantuk. Aku ngantuk gila. Oh. Ma? Sayang? Ya. Desa Crossfield telefon. Nak angkat ke? Sivam, Desa Cross... tengok dalam WhatsApp. WhatsApp kita kat PC tu. Dia tutup ke? Buka balik lah WhatsApp, WhatsApp tu. Tak, dia call kat, kat phone. Boleh WhatsApp dengan dia tak? Cakap kenapa? Kalau boleh tak nak telefon. Ha. Ha. Dia tiba-tiba call. Ah, tak apalah, tak apa, nanti kita kita WhatsApp dia. Nasihat ni. Mr. B, kalau kau nak buat meme tu, bukan kau seorang dia je ni. Itu tak jadi dia. Kalau kau buat lagi, aku rasa aku kena time out kan kau. Jadi macam spam lah. Waalaikumsalam, siapa yang masuk? Masih tak basah habis lagi. Quarter dia masih tak basah habis lagi. Patut aku record lah. Let's go record kot. Dah macam belum? Tak ada. Oh, tadi macam ngantuk, ngantuk betul, macam tidur betul dia. Kata rasa kan nampak macam sangat tersangat ngantuk sekali kau masa mata merah bawah hitam. Ya. Yeah. Ngantuk gila dah. Sleep stream, oh well. Oh well, dude. Aku selalu tidur pukul 10-11 macam tu. This is actually perfect time untuk 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 tidur. Ngantuk gila. Copyright free music. Bagus. Kebas dulu. Tak ada apa-apa. Abuk-abuk kotor-kotor dia kena kebas dulu. Nyanyi lagu. Aku mana kata nyanyi tu. Aku ni apa? Nak buat. Aku rasa aku dah lama lah tak buat. Asap banyak, apa tu, udara banyak. Ya, nampak. Ya, angin banyak, tak nak buat. Nak, oh, macam mana kena angin banyak macam tu.
okey lah. Esok betul balik. Esok hari Selasa, hari bahagia. Good. Dia alas kaki tapi aku bawa untuk alas tangan. Kes dia selesa. Dia tebal kan? Langsung. Kena retain semua ni. Tak tune habis ni. Aku tahulah aku dah lama tak main. But yeah, tak ada. Mana join button? Aku belum 5,000 subscriber lagi. Sampai 5,000 nanti aku akan onkan benda tu. Aku onkan aku boleh join button. Kau boleh join and aku boleh keluarkan emotes aku sendiri. Aku dah ada dah member yang aku kenal yang boleh buat emotes. Harga ni mahal sikit, $30 untuk 5 emotes. $30 untuk 5 emotes. But aku nak sokong dia and aku rasa aku nak buat dengan dia lah. Hari tu ada budak lima tahun kena sekatan tabuan. Of course, emotes aku semua akan jadi emotes anime style lah, yang dabbing ke apa ke, macam tu lah. Daripada $40 satu emotes, tak ada kasih member-member harga murah sikit lah. $40 untuk satu emotes ada, tapi itu untuk Discord. Discord punya emotes lagi mahal daripada YouTube ataupun Twitch punya emotes disebabkan size dia lagi besar and dia boleh buat animated. Kan animated memang boleh pandai. Pada buat animation sendiri, tengah banyak. Aku kat Twitch banyak emotes. Sial lah kau. Aku ada jugalah tapi tak ada. Lee tak nak live kat Facebook ke? Bosan lah kat Facebook. Aku tak rapat sangat lah dengan orang kat Facebook. Peminat aku kat Facebook ataupun kawan-kawan aku kat Facebook tak berapa aktif sangat. Aku lagi banyak kat YouTube. Because YouTube, aku asal daripada YouTube. Aku bukan asal daripada Facebook. Discord ada tak? Ada, NJMY. NJMY punya Discord. Itu yang aku buat sebagai aku boleh Discord lah. Kalau kau nak lepak sana, aku akan ada sentiasa ada kat NJMY boleh Discord. Okay, bagi 2 minit kita tutup stream. Bagi link, alamak. Aku kat phone lah. Aku tak nak kasi link. Oops. Belanja satu lagu, berapa ringgit? Kau rasa aku belanja berapa ringgit? Tak jawab lagi, your thoughts on Fantasy Online untuk PC. Dude, I want to play that game. I seriously want to play that game. Bro, aku main Fantasy Online, PSO lah. Aku main PSO kat apa tu, Vita. PS Vita, siapa ingat lagi konsol tu. Sampai Vita tu rosak disebabkan aku banyak sangat main PSO. Aku dah separuh dah jalan cerita benda tu. Pah gila tu game tu. Member aku dah start main. Aku gila sampai level 70. That game is fun. It's a classic MMO. Siapa yang banyak main MMO yang luar negara punya style kan, itu game tu is really classic lah. Memang best lah. It's the best.
Bro, Fitri, soalan personal aku tak akan tanya, aku tak akan jawab. Aku tak nak baca pun soalan-soalan yang personal macam tu. Bawa kau apa? Ah, boleh. Dah apa-apa lah masa ni, 25 minit. Alah, kau boleh tengok kat timeline. But aku akan tutup live stream tak lagi 5 minit macam tu lah. Tunggu setengah jam nanti kita tutup live stream lah. Macam on. Ini memang solo friendly awal-awal. Ya, ya. Dia game ni dia tak banyak sangat tutorial. Dia bagus untuk siapa yang baru-baru je nak masuk dalam dunia MMO. So it's quite good lah. It's really good antara game-game yang aku rasa friendly awal-awal. Guys, aku nak korang spamkan hello ke dalam chat. Okay. Link guna mic berapa harga? Bro, ini phone. Literally ini adalah phone. Spamkan hello kat dalam chat. Aku nak main gambar set. Hello eh. Aku nak tunggu ni. Tak cukup lagi. Spam lagi. Aku post kat Instagram aku. Siapa yang tak ikut lagi Instagram aku, lin.lp, itu Instagram aku. Jadi korang nampak lah nama korang. Tak jelas sangat lah, tapi korang nampak lah sikit. Ya, yeah, alah sekarang ni pun COVID dah. Nak jumpa macam mana? Semua orang kat rumah. Lin.lp. Ya, aku tulis ya. Aku boleh tulis ke? Fuck, aku tak tulis. Okay. Buka sini. Anyway, kalau kau main PSO, pilih Shift 1. Okay. Win.lp. Hey, gerak. Itu aku punya aku punya apa nama jadah. Instagram. Aku lupa Instagram, nama Instagram. Banyak ship satu member banyak also Twitch dia. Oh ya. Samsung apa? Aku pakai Note 10. Samsung Note 10. Sorry, kau suka tak background tu? Oh, aku ada poster yang aku tak naikkan lagi. Nanti kot aku pindah rumah ke apa, aku pasang. Masa rugi lah pasang sekarang. Ada poster game Red Dead Redemption. Cantik tu. Siap frame ke lah. Tunggu pindah rumah kot, nanti aku nak pasang. Pasang green screen, tak nak lah. Musah lah. Nak buat room tu lah. Tak nak, pasal background dah cantik. Kau nak room tu apa lagi? Okay, fine. Aku buat room tu sekejap. Okay, aku tunjuk daripada luar lah. PC aku tak siap lagi. Aku rasa lagi 2 bulan untuk PC aku siap. So, ni semua baju wifi aku. Dia susun kat sini sekejap. Pasal bilik rumah kita tak begitu besar. And ni adalah gitar aku yang aku tak main. Dan ni adalah ukulele yang also aku tak main. And itu adalah printer. Ni adalah mikrofon yang kau nampak aku live stream kat PC tu. So, mikrofon dekat sini. Aku sentiasa buat berjalan benda ni. Aku suka pakai benda ni. Disebabkan senang aku nak jalan-jalan segala. Meja IKEA. Guntingnya jatuh. Perfect. Dan ini benda yang aku dengan wife aku baru saja kemas masa tu. So, aku ada aku punya gimbal yang siapa perasan aku buat vlog yang banyak berjalan, aku akan guna gimbal ni. So, gimbal ni boleh stabilize kan. Macam sekarang ni kau nampak gegar kan. Tapi kalau dengan ni, semua benda dah tak ada dah. Mic berapa harga? Aku rasa ni harga RM300.50, RM400. So, bukan ni yang mahal ni lah, yang biasa punya. Dan aku ada dua Rubik's Cube yang siapa tengok video aku buat review Rubik's Cube, ada kat sini. So, ni yang paling baru. Magnetic punya. I love this. Bandingkan dengan yang ni, sedikit berat. So, tu dia.
And aku ada dua bicycle original kad judi yang aku akan buat unbox kalau kita kena 5,000 subscriber. So yeah, ini original original bicycle punya. So ini limited edition. Kalau kau nampak bentuk kad dia ataupun kad trope dia, dia ada design tersendiri. Dia tak nak, tak nak fokus pula. Yeah, tak nak fokus pula. Yeah, so aku ada original default card, which is this one. Again, ni bicycle. Bicycle ni di antara kebanyakan magic magician yang selalu guna, lagi-lagi David Copperfield ke siapa-siapa yang suka guna card, dia akan guna card macam ni. And aku akan ni, aku rasa card ni aku ingat RM50 aku beli card ni. Jadi RM39, ini RM50. So it is quite limited edition juga lah. Dark Hearts edition of poker cards. Kalau jejak 5,000, aku akan buat unbox yang tu lah. Kita tengok kad sama. Aku tak buka lagi. Semua plastik masih ada lagi. Sebelah kiri, macam-macam kad. Aku ada Red Dead Redemption yang aku tak buka lagi. And aku ada PS4 yang not even connected. And here we go. Aku punya hadiah daripada Legends of Runeterra. Dia kasih aku display ni. Yang aku tak berapa main sangat, yang game kalau aku berjalan baru aku main, which is aku ada Mario Kart, aku ada Super Smash Bros, Pokemon Go, and aku ada Monopoly. Tak banyak game. Kebanyakan game aku beli adalah online, bukannya physical. And VIP aku lagi satu, aku punya iPod yang rosak yang aku nak betulkan. Aku tak tahu bila aku nak betulkan, tapi ni iPod ni dah tak jual lagi pasal dah terlalu tua. And that's all yang ada. Pusing kembali pada PC aku. PC aku Lin, Xbox controller tu plug terus and play. Boleh main kat PC ke kena ada emulator? Tak payah. Even PS4 yang aku guna ni, semua kat atas ni, kau boleh just connect dengan USB and it will work. Tak ada masalah. So PC aku tak siap lagi. Kalau kau perasan kat belakang ni, kau nampak aku punya motherboard, kau nampak aku punya power supply and casing dalam kereta sampai tengok live stream aku tadi, semua dah ada dah. Tinggal nak beli processor and barang-barang lain. Mula-mula biasa je main lama jadi kerek. Yeah, macam-macam tu lah. So yeah, macam aku cakap, everything aku belum connect lagi. PC aku pun tak siap. Akan siap lagi 2 bulan baru settle lah. Ni semua kabel-kabel dekat sepatu untuk monitor, HDMI, everything semua dekat sini. Aku punya ring light kalau aku live stream. Aku tadi ingat nak pasang tapi aku dah balas lah, so aku tak pasang. Speaker aku kat belakang sana, just a normal speaker, sekadar boleh dengar music. And keyboard yang aku bawa saja, keyboard yang bawa saja aku bersihkan semalam. And it looks really good. And bunyi dia pun, oh, bunyi dah sedap balik lah. Sebelum ni kalau aku tekan bunyi ni macam ada benda yang halang kat bawah. But sekarang, oh, sedap gila bunyi. So yeah, this is a Ducky Mini 60% keyboard. And berat dia, boleh tahan juga lah. Headset yang aku pakai, again, sekadar ada je headset. Aku bukannya ambil yang quality TV ke apa. Ni adalah Edifier G4 yang sekadar ada. Lin nak tanya, apa tu, kat mana boleh hantar repair wired in-ear earphone? Beli baru je lah. Beli baru earphone, beli baru je lah, tak payahlah. Tak payahlah repair-repair sekarang. Ada game GTA 5? Ada, tapi aku malas nak main pasal PC aku lembab. Tunggu PC baru kot. Eh, aku rasa tu je kot, room tour pun dah selesai. Ni company aku kerja, Genk, G-E-N-K, balik G-E-N-K. So itu tempat yang aku kerja, kat office sekarang. Letak sebagai banner kat dinding aku supaya aku ingat aku kerja dengan siapa. And of course, Undersea kerusi yang aku baru saja beli. Terima kasih sponsor yang tolong aku dapatkan kerusi ni dengan harga yang murah. So, aku nak tidur dah. Kau nampak mata aku pun dah macam ni. Lin, semoga tidur dengan Lina. Amin. Terima kasih. Kalau siap boleh main dengan Chico. Nama dia tak lipat dengan Chico. Mama gila. Bukan nampak ngantuk sangat. Because I am. Aku ngantuk gila ni. So, aku nak tidur eh. Tutup live stream ni. Eh. Boleh? Lepas soalan tak?
Cikgu betul lah. Thank you untuk beritahukan tu. Okay, masa tu je lah. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Jumpa esok masa balik kerja nanti. Jam stream. InsyaAllah esok aku boleh habiskan cerita Bofuri. So aku boleh record terus Bofuri tu.